Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bidan Citra dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan share dan membahas mengenai pantangan pada ibu pasca operasi sesar. Tapi sebelum video ini berlanjut, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Bagi ibu yang baru saja melakukan operasi sesar tentu memiliki pantangan loh. Salah satunya jangan beraktivitas berat. Tentu ibu pasca operasi sesar jangan melakukan aktivitas berat seperti senam aerobik, mengangkat benda-benda yang berat, lalu melakukan bersepeda dan berenang dan yang lainnya. Tapi bukan berarti Anda harus duduk terus. Anda juga bisa melakukan aktivitas atau olahraga ringan seperti jalan kaki sehari 2-5 menit. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual. Nah, pada ibu operasi sesar, hubungan seksual ditunda dulu minimal sampai 6 minggu. Setelah 6 minggu boleh melakukan hubungan seksual. Karena setelah 6 minggu rahimnya sudah membaik, sudah pulih, kemudian perdarahannya sudah berhenti dan bisa melakukan aktivitas seksual. Yang ketiga, jangan sampai kurang tidur. Meskipun ibu pasca operasi sesar akan mengalami atau sulit mengatur pola tidur. Hal ini karena Anda harus merawat bayi Anda dan harus menyusui on demand. Tapi Anda juga harus pintar-pintar untuk mengatur tidur Anda sehingga istirahat Anda menjadi cukup. Yang selanjutnya yaitu Anda jangan diet ketat. Tentu ingin dong kalau misalkan habis melahirkan operasi sesar pengen cepat-cepat diet biar langsing. Ingat ya, Anda butuh protein, kalori, serat, vitamin, dan yang lainnya untuk pemulihan tubuh Anda dan untuk mencukupi ASI. Apabila Anda diet ketat, pemulihannya akan lama dan ASI-nya akan berkurang. Kemudian yang selanjutnya, jangan menggaruk bagian luka operasi sesar. Kalau misal luka operasi sesar akan mengering, biasanya akan terjadi gatal-gatal. Nah, pada ibu operasi sesar, jangan sekali-kali menggaruk bagian luka operasi sesar atau memainkannya. Apabila Anda menggaruknya, maka biasanya akan terjadi infeksi dan pemulihan akan semakin lama. Kemudian, jangan membasahi luka operasi. Biasanya sekitar 2 minggu, luka operasi perbannya akan dilepas dan dibiarkan terbuka agar cepat kering. Dan apabila sudah terkena air atau terkena basah, maka segera keringkan. Kemudian, posisi luka harus keadaannya terbuka. Tidak boleh dalam keadaan lembab. Kemudian untuk pantangan yang terakhir yaitu tidak membersihkan diri. Apabila Anda sudah diizinkan pulang, maka Anda diwajibkan untuk membersihkan diri, terutama area luka. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai beberapa pantangan pada ibu pasca operasi sesar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami. Besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.